Jadi kalau kundalini itu sistem perkawinannya sama ya, perkawinan intinya tetap perkawinan rohani, yeah. Tetapi dia langsung jalur energi langsung dicolok itu, ya. Yeah. Yeah. Langsung dicolok di stimulasi, yeah. Jalur energinya kemudian nyala gitu. Ya. Yeah. Aslinya itu nggak natural, itu jalur mencangkok itu. Kundalini itu. Iya. Yeah. Oh, nggak natural itu. Kalau natural. Jadi manipulasi juga sebetulnya. Iya. Yeah. Aslinya. Iya. Yeah. Tapi bisa. Ya? Bisa. Itu kan kreativitas manusia sebetulnya. Iya, iya. Kreativitas iya. Orang-orang yang pernah mengalami. Iya. Kok tak bikin gini? Iya, iya, seperti itu. Makanya banyak bahayanya. Iya, betul. Ada efek sampingnya, tapi juga bisa instan ya. Bisa. Bisa memotong banyak kehidupan itu kalau dalam reinkarnasi. Ya kan kalau di Kriya Yoga itu katanya seseorang itu akan tercerahkan setelah berapa ratus atau berapa ribu tahun gitu. Itu yeah. Kalau alami. Ya. Yeah. Tapi kan enggak mungkin orang bisa hidup selama itu. Enggak mungkin. Makanya kembali. Kemudian diolah oleh teknik itu untuk mencapai itu ya, apa namanya bahasanya itu? Evolusi. Yeah. Evolusi kesadaran itu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya. Yeah. Evolusi itu mempercepat ya prosesnya itu kan? Bukan evolusi lambat, revolusi. Kalau cepat itu revolusi. Revolusi ya. Yeah. Tapi bahasanya kok evolusi? Evolusi panjang. Itu kan gini, dari ulat menjadi kupu-kupu itu yeah. Evolusi, ya yeah. Yeah, kan? Hmm. Kalau evolusi itu memang berjalannya natural. Oh natural? Iya. Yeah. Kalau kundalini itu ngekat. Revolusi. Iya. Yeah. Revolusi. Hmm. Makanya kalau mau betul-betul sungguh-sungguh. Diinisiasi bisa langsung jadi, cuman orangnya cerdas harus itu. Maksud cerdas? Kecerdasan spiritualnya ada, ya. Itu biasanya cepat. Cepat, ya itu yang dinamakan itu bisa diinisiasi itu. Potential enlightenment itu yang cepat. Itu kayak saya itu bisa. Ya, bisa. Misal diinisiasi. Emang ada bakat usia ada dikatakan bakat emang usia jiwanya udah tua. Oh gitu. Ya. Ya. Kalau yang masih muda dipaksakan ya bisa. Gak bisa, matangnya matang. Ini sih cuman kecut. Saya lihat diri saya aja ya. Tak lihat, saya punya itu gitu. Saya punya. Karena guru kemarin ngasih ilmu teknik pernafasan, itu saya olah sendiri bisa. Cepat ya. Ya, saya otak adik sendiri itu. Oh, ini sih latihannya berarti ini bisa sambil lari ini. Sambil lari olahraga, tapi nafasnya harus stabil. Kalau sambil lari dan nafasnya bisa stabil, tetap seperti itu. Berarti ketika melakukan hubungan. Sama itu bisa ya, ya. Itu logika saya ya. Memang ada potensi. Nah itu loh maksud saya. Kalau nggak ada bingung. Dipaksakan kocar kacir. Bingung. Betul bingung itu. Karena yang namanya saktifat atau apa itu yang bermain guru. Nah itu ya. Mereka cuma wayang ya muridnya. Iya iya. Yang bagus dia dikasih pemahaman betul-betul paham ya udah cara lakukan dengan caramu sendiri di mana kamu merasa nyaman. Tapi dasar-dasarnya semuanya benar ya. Iya. Dia punya pemahaman yang tepat tentang kundalini itu. Iya. Hmm. Dipaksakan terlalu cepat. Sama bahaya. Kosong. Kosong. Istilahnya ujungnya kosong malah kosong. Kosong. Iya. Dan ini juga banyak terjadi juga ya, prakteknya nyata itu ya, nyata. Sudah nyata ya. Nyata. Orang belum paham apa itu kundalini, sudah main-main kundalini. Iya, iya. Ada yang mengatakan bahwa kundalini itu tenaga dalam, ada yang gitu juga. Ya bisa juga digunakan. Iya bisa, tapi kan bukan itu dan memang tidak sedangkal itu gitu loh. Orang memahaminya itu tenaga dalam, iso untuk ini, untuk ya, ini. Iya. Itu sudah salah jalur itu. Efek-efek. Ya kalau itu sudah pasti bisa. Pasti bisa. Sudah pasti. Apalagi hanya soal sakti. Barangnya kan sakti sudah otomatis kalau. Iya. Kalau itu bangkit kan. Iya, otomatis. Jadi kalau orang seorang guru yang sudah menguasai tentang jalur-jalur seperti itu dia juga bisa bermain. Bisa. Itu ya, yang bahaya di sana. Iya. Jadi nanti bisa dimainkan, dimanipulasi di setting-setting. Iya. Dan salah nyatanya. Nah, banyak juga guru yang sebetulnya dia cuma sekedar habis diinisiasi aktif dengan tingkatan itu yeah. Master. Di jalur sampai ke atas dia nggak tahu. Hmm. Itu fatal, jantung bisa jebol juga itu. Oh gitu ya? Iya. Kalau guru yang betul-betul ngerti, dia pun sudah tahu di jalurnya. Kadang-kadang dia melihat begini dia. Hampir terbuka, oh, kurang-kurang sedikit dia. Kayak saya gimana ya?
Saya tak bisa baca dari itu. Artinya baca dari melihat, kalau dari rasa bisa. Iya rasa. Karena jalur saya dulu kan ujungnya di bakti yang paling kuat. Jadi rasanya rasanya kuat. Lebih kuat. Peka, ya? Ya. Kalau jalur energi yang sudah nyampe itu dia bisa ngelihat. Ada jalur itu kelihatan. Oh gitu ya? Iya. Tapi itu harus satu komunitas ya? Ya satu aliran? Atau semua yang, semua orang? Semua orang bisa. Oh, semua orang kalau bisa. Datang ke tempatnya dia, gitu ya, dia melihat, dia tahu. Dia. Oh gitu ya? Oh iya? Hmm. Di samping terasa ya memang semi-semi kayak melihat gitu ya? Iya. Yang jelas, yang jelas dia melihatnya secara tepat lah intinya. Iya, iya. Sudah pasti itu. Iya. Memang harus dipantau itu. Dipantau terus sama guru kalau yang jalur itu. Tapi kalau saya pribadi sih lebih cocok ngasihkan pemahaman. Iya, enak pemahaman itu, lebih pemahaman, nyantai. Anda jalankan sendiri, Anda yang pas di mana jalankan. Betul, yang, betul. Karena kalau pas sama Anda itu artinya berproses alami. Alami. Ya. Kalaupun cepat di luar juga itu memang karena total kasih. Total kasih. Iya. Memang alam menghendaki orang ini jadi itu enggak ada efeknya. Oh, gitu ya. Iya. Ada yang semacam itu ya? Ada. Berkat ibaratnya. Berkah, iya. Tapi kan itu tetap ada unsur dari kita. Ya. Walaupun kita enggak sadar. Iya, ada. Karena Cucu Krisamurti katanya kan itu kan. Hmm. Sejak kecil dia sudah mungkin jiwanya tua itu ya. Iya. Jadi dia tidak memiliki ego itu, tidak memiliki egoisme biasanya. Hmm. Kan ada orang-orang yang secara alami kayak gitu ya. Iya. Karena mungkin jiwanya tua atau gimana. Hmm. Udah tua bakat. Iya, bakat. Iya. Ya. Dari kehidupan sebelumnya memang sudah. Nah, situ, itu. Ya. Jadi orangnya itu ya penyayang, orangnya nggak punya ego untuk memiliki sesuatu, tapi dia hanya hidup itu hanya untuk memberi, walaupun dia bukan orang spiritual. Itu kan ada. Ada. Jadi dia bukan tidak mengenal spiritual sama sekali, tapi ya, hidupnya penuh cinta kasih gitulah. Akan ada kayak gitu. Ya. Itu yang dikatakan karma yoga, berbuat saja. Oh karma yoga. Karma itu kan action. Ya action. Nah. Itu ya, maksudnya kayak, karma. Kayak pelawak Sri Mulat itu namanya bandot kan. Hmm. Diajak lagi dapat penghasilan, uangnya kan buat kanungan orang, ngasih orang kampung. Oh gitu ya. Ya terus yang di Jogja bahasa apa tuh yang Merapi itu? Oh iya Mbak Marijan. Sama. Karma yoga ya. Karma, berbuat berbuat aja. Dia tidak kenal spiritual ya. Ya mungkin di supranatural budaya lah mungkin tahu ya. Lah, gitu. Artinya dia tidak harus tahu spiritual. Enggak. Pokoknya dia taunya cinta kasih, memberi ya, sama orang, berbuat baik. Ya. Itu aja ya. Karena apa? Berbuat baik itu memang dia terhubung sama orang. Orang susah ikut merasakan susah. Iya, betul. Orang senang ikut merasakan senang. Artinya terhubung. Terhubung, iya. Ya. Dan itu enggak sama orang saja. Sayang juga sama binatang saya. Iya, semuanya lah. Semuanya, terhubung. Merawat tumbuh-tumbuhan. Nah, saya enggak bisa, saya. Hmm. Saya enggak peka kalau kayak gitu. Hmm. Terus terang. Enggak peka, saya. Iya. Kalau orang kayak gitu nggak tegaan dia orang. Nggak tegaan. Sama burung, sama apa? Dia merasakan soalnya. Hmm. Dulu kalau saya ada tikus atau cicaan takut saya suruh bunuh. Nah itu loh maksudnya. Tidak mau. Aku senang untuk soalnya.